Pemirsa warganet dihebohkan dengan rekaman video yang memperlihatkan ribuan burung gagak menyerbu kota Wuhan, China, yang menjadi tempat virus corona terdeteksi pertama kali. Banyak netizen di China khususnya mengkaitkan fenomena tersebut dengan korban-korban virus corona yang sedang sekarat di kota itu. Ribuan gagak itu tampak berkeliaran di jalan Wuxi District Chengsi, Wuhan, dan sebagian terlihat mematuk sesuatu di bawah mereka. Hal ini memicu kekhawatiran di dunia maya bahwa burung-burung tersebut seolah berpesta di atas mayat orang mati. Dalam budaya Cina, gagak dianggap sebagai simbol kematian dan nasib buruk. Tak heran, rekaman video yang beredar ini cukup mengundang ketakutan. Seperti diketahui, Wuhan merupakan ibu kota provinsi Hubei, sebuah tempat di mana virus corona muncul pertama kali. Warganet di Cina ramai menyebarkan rekaman video melalui media sosial Weibo, aplikasi TikTok, hingga channel YouTube mengenai pemandangan yang cukup menyeramkan. Bagaimana tidak, di atas langit Wuhan hingga jalanan kota justru dipenuhi dengan ribuan burung gagak. Dalam video yang beredar di YouTube, ribuan burung gagak juga tampak melintasi kota Jingzhou, sebuah kota di provinsi Hubei yang dekat dengan kota Wuhan. Masih belum ada ilmuwan yang angkat bicara mengenai fenomena ini, sehingga kita masih belum mengetahui penjelasan ilmiah dari ribuan burung gagak yang menyerbu kota Wuhan.